Acara pembukaan Musrembang Aceh tahun 2018 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA tahun 2019 dimulai. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membuka Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2019 di Gedung DPR Aceh Senin 16 April 2018. Sementara proses Musrembang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Irwandi berharap Musrembang RKPA tersebut bisa mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh hebat. Irwandi menyebutkan pemerintah Aceh melalui Bapeda telah melakukan perbaikan pola pelaksanaan Musrembang, di mana Musrembang telah melewati tahapan persiapan yang juga diisi oleh forum konsultasi publik, pra-pelaksanaan dan pelaksanaan Musrembang. Aceh hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan. Irwandi mengatakan ada 3 perubahan mendasar dalam pola Musrembang 2019, di mana seluruh usulan harus melalui proses Musrembang 2018. Selain itu, semua usulan program harus diinput melalui e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting. Hal itu untuk memastikan tidak adanya usulan kegiatan baru yang terindikasi dan dipersepsikan sebagai titipan atau penumpang gelap. Selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan, baik yang diusulkan kabupaten kota, SKPA hingga aspirasi masyarakat, harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019. Dengan demikian, diharapkan APBA 2019 bisa menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas, ujar Irwandi. Irwandi menambahkan, RKPA 2019 mengangkat tema penumbuhan kawasan strategis dan konektivitas untuk pembangunan berkualitas. Tema itu selaras dengan RKPA nasional, yaitu pengembangan kawasan strategis dan konektivitas untuk pertumbuhan berkualitas dengan 8 prioritas pembangunan Aceh. Tema dan prioritas tersebut, ujar Irwandi, harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif, dan terpadu dengan pendekatan evidence-based planning dan money follow program. Lewat pendekatan itu, diharapkan menghasilkan usulan program yang punya korelasi kuat dan pendanaan cukup untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Aceh.